Cari kita mencari produksi nanah-nanah ya. Kita mencari produksi nanah-nanah. Mana Mbak? Ini Mbak? Iya, di situ. Produksi nanah ya. Sebetulnya ini enggak selalu sakit loh, Bu Isan, Bu. Enggak. Saya yang sakit ini cuma pinggang. Nek perutnya pun buatan sakit. Enggak nyaman. Enggak nyaman karena benjolan. Ini benjolan. Segini ya, Bu, ya benjolannya. Sama itu enggak. Tapi ombo tapi atau tipis sebelah. Dede nggak tahu karena di dalam kandungan. Iya. Yang tahu Dede, Dede melihat. Dede. Dede kamu. Iya. Ini sakit tuh. Ini mengeluarkan produksi nanah. Nanah. Nanah sama banyak cairan. Cairan apa itu ya? Darah putih. Darah putih. Banyak itu. Langsung putus ya? Iya. Moncrot. Iya. Sebentar. Ini banyak keluar kayak cairan putih. Dan nanah yang bercampur jadi satu di dalam kandungannya itu. Namanya? Iya. Coba rasakan ya, Bu. Anglong. 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 Ang ngomong Bu Anglong kae. Anglong. Apa sih Bu? Iki lambungnya sampean ulu hati untuk agar sampean tidak mual. Iya Bu. Iya. Ini penuh nanah juga. Tapi gak nemen loh. Ini ya Bu sing sakit ya. Iki sakit. Iya, sakit banget. Kayak banyak darah putihnya ya. Oh, malah dibuang nih. Nananya udah dikit. Yang banyak itu di daerah pinggang nana. Iya. Iya sih. Iya, Pak Bu. Ya. Abi. Iya. Coba Bu sampean anu mengurap lekat kini Bu. Ibunya ini di samping memang kanker banyak sekali ya terpengaruhnya mempengaruhi. Ini sakit banget. Ayo ini nanah kaput. Iya, nanah. Nah, kamu duduk sini gimana? Untuk mundur. Kembali. Ini. Iya. Apa ini? Nanah. Loro Bu, kroso? Nggih. Okay. Kita keluarkan nanahnya. Ini yang membuat Ibu ingreges. Iya, kan. Dari sini sama sini. Ini banyak banget nanah yang keluar karena ini ya, ini itu apa ya namanya itu ya, yang membuat Ibu greges, greges kesakitan, yang punya indera keenam
pasti bisa lihat di sini banyak cairan-cairan seperti kayak nanah, kayak cairan putih banyak keluar di punggung sama pinggangnya. Kalau pakai? Ya. Coba Bu, coba sampean rasakan Bu. Rasane punggunge. Sampean duduk ae. Sampean duduk, sampean duduk. Santai duduk e. Sakit Bu ngono? Hah? Boten. Kemenge? Kemenge kari kutitik. Di punggung? Mpun. Hah? Mpun buatan kemang. Mpun buatan kemang. Sama cari lagi iki. Iki. Siap. Iki Bu. Iki. Ada apa ya, Mbak? Nana tetap. Nana. Nana tetap. Ini cuma mengambil saja, belum diobati. Coba Bu. Iya, Bang. Kamu kemang. Coba sama buat jalan-jalan, nanti baru tak anu lagi. Iki kankeran lo, Jess. Kanker kandungan lo, enak-enak. Dia ibu ini mengidap kanker kandungan berapa tahun, Mbak? Berapa tahun? 2 tahun. Ya sekitar 2,5 sekitar 2,5 tahun dia mengidap kanker kandungan. Udah terasa sakitnya. Sekarang mulai terasa sakitnya karena studiumnya juga nggak tahu, maunya suruh operasi. Kapan Bu suruh operasi sebetulnya Bu? Tasik sendiri kok di kengen Malang, itu terus kelo ngeri gini. Si kongo nang Malang malah rini. Wis Bu, ya apa enak Bu? Coba sampean jalan rotok banter titik aja alon-alon. Waduh. Banter jas. Lu. Aja boleh lho, aja boleh. Boleh awas lho ya. Alhamdulillah. Hati-hati kata-kata Bapak Imam. Ya. Coba. Sip. Ya, sip, wis enggak apa-apa. Sampean pindah om. Aduh. Udah tunjukkan enggak? Tunjukkanlah. Ini kanker kandungan lo, Jess. Jok ada enak-enak. Si punya kanker kandungan, jok gaya. Pelanat. Ini nih ang buyar loh bu. Ya. Iya. Anu? Iya. Melotot. Iya. Teman-teman sekalian, gak ngulek sambel ini. Iya, tapi yang indra keenam aja deh, pasti bisa lihat ini. Yang barang-barang di tubuhnya ibu ini mencelat. Mencelat itu bahasa Mandarin. Iya, bahasa Mandarin mencelat. Mencolot itu bahasa Inggris. Oh, jumbo guys. Gak oleh bahasa Indonesia. Gak oleh bahasa Indonesia. Belum mampu. Awas ya Bu, semantai loropol. Sedikit
Loron itu tuh di gini jadi. Iya tak bu? Enggak. Apa tuh? Sing penting sembuh ya. Iya. Masih bisa ke? Kita lo bantu. Wes coba rasakan lagi. Engko iki, Bu. Iki bener nanti tak obati ya, tak jam, tak obati. Tapi ini sampe terapi sendiri. Boleh botol panas, botol. Mana Bu? Ini karena itu kan kenceng ini. Iya. Jadi saya ini pengen banget. Ya iya, panas. Terus ya matang ini. Nggih. Ya coba Bu sampean duduk meneh. Sampean duduk. Ya apa sih rek, uang tu bolak balik ini rek. Wis, siapa cerita nih? Merdeka! Alhamdulillah. Walaupun kanker seganas apa, seganas apapun, yang penting tidak studium terakhir. Empat, kita siap. Insyaallah, ibunya sudah 2 tahun setengah mengidap kanker kandungan ya, Bu. Dan hidupnya keluar masuk rumah sakit, gak keluar masuk gedung bioskop loh. Keluar masuk rumah sakit dan setiap malam gak bisa tidur, selalu sakit. Sakitnya sampai selalu kesakitan. Ya, Bu. Sakitnya. Kulitnya disentuh juga sulit. Sakit. Panas, adem mboten, Bu. Panas, adem. Saat ini ya apa? Boten. Tadi disentuh sakit, tak iya. Kita walaupun kanker, insya Allah kami tidak mundur. Insya Allah bisa sembuh, bahkan banyak yang sembuh. Pasti.